Guys, apa lagi? Oke, monggo. Judulnya tadi tentang transparansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persebaran Sehat flora dan selalu. fauna. Di atas B5 sama kali ini saya moderator, maaf saya host, maaf saya host Rin Dianita Sasanti, Pak Anwar sebagai moderator. Untuk presentasi kali ini akan dibawakan oleh Bu Yuni dengan topik persebaran flora dan fauna di Indonesia. Untuk kesempatan selanjutnya, Pak Anwar, monggo dipandu. Acara. Halo, Bapak Ibu bisa dengar suara di sini rupanya. Ya. Sudah saya buka, Pak Anwar. Monggo dilanjutkan. Ya, oke. Terima kasih. Kenapa diulangi lagi? Kepada saya. Enggak usah. Pak Anwar. Ya, sedikit masalah mic barusan. Bisa dengar suara? Nggih. Sudah dengar. Bisa, Bu, ya? Bisa. Ibu host. Ibu host. Dari Sumatera Kerto. Selain host yang telah memberikan kepada jadi saya akan bertugas membagi acara. Bagus semuanya para partisipan bisa mendengarkan penjelasan dari Ibu Yuni Astuti. Nanti yang akan menjelaskan tentang peran flora dan fauna. Ya. Oke. Kita dengarkan Bapak Ibu semuanya. Ada yang atau ditanyakan nanti kita bisa tanyakan. Bu Yuni Santi. Saya serahkan waktu pada Ibu Yuni untuk menjelaskan. Dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Anwar. Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan menyampaikan materi flora dan fauna di Indonesia, materi yang dipelajari oleh anak-anak kelas 7. Persebaran flora dan fauna di Indonesia ini beragam karena wilayah Indonesia yang berada terletak pada kawasan tropik dengan mempunyai iklim yang stabil. Kemudian Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Artinya kepulauan Indonesia dilintasi oleh dua pusat persebaran biota Asia dan Australia. Dengan luas kepulauan Indonesia yang memungkinkan adanya berbagai spesies hewan dan tumbuhan yang hidup dalamnya. Jadi, karena kalau kita lihat dari faktor sejarah di Indonesia itu ada dua dangkalan, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, di mana untuk dangkalan Sunda itu kita wilayah dangkalan Sunda yang berada di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan itu jenis flora dan faunanya itu seperti flora dan fauna yang ada di Asia. Kami akan jenis-jenis flora, faunanya nanti belakangan Bapak-Ibu. Yang pertama adalah hutan mangrove atau hutan bakau. Merupakan tanaman khas
bagi daerah pantai tropik, landek, dan berlumpur dengan ciri tumbuhan mempunyai akar napas yang tergantung dari batang. Benih tumbuhan dapat mengapung di air laut selama berapa bulan sehingga masih dapat tumbuh setelah terdampar daratan. Daerah persebarannya yaitu di pantai timur Pulau Sumatera, pantai utara Jawa, pantai Kalimantan, dan pantai selatan Papua. Kemudian ada hutan lumut atau tundra. Ini terdapat di pegunungan-pegunungan yang tinggi yang selalu tertutup oleh kabut, jadi merupakan daerah dingin. Karena letaknya yang sangat tinggi dari permukaan laut, sehingga udaranya sangat lembab dan suhunya rendah sekali. Hutan lumut terdiri atas pohon-pohonan yang ditumbuhi dengan lumut, misalnya di pegunungan tinggi di wilayah Papua, Sumatera, dan Sulawesi. Kemudian ada hutan rawa. Hutan rawa ini meliputi daerah yang cukup luas di Indonesia, di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Itu merupakan daerah persebaran yang cukup banyak. Selain itu juga terdapat di wilayah Sumatera bagian timur, Irian Jaya, itu merupakan daerah persebaran hutan rawa. Kemudian hutan musim, ini disebut dengan hutan homogen, yang bercirikan gugurnya daun-daun pada musim kemarau meranggas, contohnya pohon jati, hutan jati, kemudian cemara dan pinus. Sebagian berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian hutan hujan tropis, ini adalah hujan yang selalu hijau sepanjang tahun. Negara kita termasuk negara yang mempunyai hutan hujan tropis terluas di kedua di dunia, namun kondisi hutan hujan tropis di Indonesia saat ini banyak mengalami penurunan. Yang dicirikan hutan rimba yang memiliki pohon yang lebat, jenis hutan ini banyak terdapat daerah hutan tropis atau daerah yang mengalami hujan sepanjang tahun, sehingga evergreen forest selalu hijau sepanjang tahun. Disebut dengan hutan heterogen karena terdiri dari berbagai macam tanaman. Persebarannya daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa yaitu wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian stepa. Stepa ini dapat tumbuh dan berkembang yang curah hujan sedikit, yaitu terdapat di Nusa Tenggara Timur. Sehingga daerah situ merupakan daerah peternakan tempat makanannya. Nah, selanjutnya adalah sabana atau savana. Ini memiliki ciri daerah padang rumput yang luas dengan diselingi adanya pohon-pohon atau semak-semak di sekitarnya. Sabana dapat tumbuh di daerah dataran rendah yang curah hujannya sedikit. Ini di daerah Nusa Tenggara, Jawa Timur, Madura, dan di dataran tinggi. Ada perbedaan antara sabana dan stepa. Kalau sabana ini curah hujannya lebih tinggi daripada stepa dan masih diselingi adanya pohon-pohon atau semak-semak. Tapi kalau stepa, stepa itu curah hujannya lebih rendah sehingga sudah tidak ada lagi pepohonan. Kemudian selanjutnya adalah persebaran fauna di Indonesia. Nah, di situ ada garis Weber, ada garis Wallis, ada Wallace, ada garis Weber. Nah, ini adalah dan fauna sebelah barat dari garis Wallis itu adalah fauna Asia. Kemudian antara garis Wallis dan garis Weber itu adalah Austral Asiatis, sedangkan bagian timur itu adalah fauna Australis. Jadi yang asli
fauna Indonesia itu adalah yang berada di bagian tengah antara garis Wilson garis Weber. Ini yang bagian barat tipe Asiatis, bagian timur tipe Australis, bagian tengah adalah fauna Australasiatis. Ini merupakan fauna asli Indonesia. Nah, di sini dicirikan untuk fauna Asiatis bagian barat, hewan menyusui besar dan kecil. Tidak terdapat hewan berkantung. Terdapat berbagai jenis kera. Kemudian jenis burung berwarna sedikit. Terdapat berbagai jenis kucing liar dan punya jenis ikan air tawar yang banyak. Nah, contohnya ini ada gajah, banteng, harimau, badak betula satu, terenggiling, babi hutan, buaya, burung elang, dan kijang. Sedangkan fauna Australis atau fauna timur, ini dicirikan hewan menyusui kecil-kecil, terdapat hewan berkantung, tidak terdapat kera, jenis burung berwarna banyak, tidak terdapat kucing liar, dan jenis ikan air tawar sedikit. Jadi sebagian bercirikan hewan-hewan dari Australia. Contohnya kanguru, kemudian walabi, nokdia, biawak, kura-kura, dan cendrawasih. Sedangkan peralian itu merupakan fauna peralian itu tadi yang ada di tengah-tengah, yaitu di wilayah Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara. Merupakan fauna khas Indonesia, contohnya adalah anoa, babi rusa, kura-kura, biawak, kuskus, komodo, dan burung maleo. Nah, Bapak-Ibu sekalian, itu tadi materi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Barangkali ada yang Bapak Ibu perlu tanyakan, monggo. Halo. Halo Bu. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Oh ya, sudah selesai penjelasannya. Sudah Pak. Oke, demikian Bapak Ibu Pak semuanya para partisipan di kelas VCT batch 5 ini ya, penjelasan dari Bu Yuni yang mengupas banyak tentang flora dan fauna dan penyebarannya yang ada di dunia ini, terutama Indonesia dan sekitarnya. Barangkali ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Atau bisa juga nulis pertanyaan di chatting. Monggo yang mau bertanya, silakan. Barangkali saya bisa bertanya ya, Bu Yuni. Monggo Pak. Saya teringat pada hewan-hewan yang berfauna itu, Bu. Kalau hewan ini flora atau fauna, Bu Yuni? Saya... Kalau flora itu tanaman, Pak. Jenis tumbuhan. Oh, ya. Kalau fauna, binatang ini. Binatang atau hewan. Di banyak belahan dunia, termasuk Indonesia ini ada sebagian fauna atau hewan yang hampir punah, bahkan sangat kecil jumlahnya. Misalnya yang ada di Indonesia di bagian timur itu, misalnya komodo, di Papua, yang burung-burung itu. Kalau menurut Bu Yuni, keberadaannya sekarang ini pada tingkat yang bagaimana tentang hewan-hewan yang pada titik akan punah ini dihubungkan dengan sikap pemerintah, pemerintah pusat, daerah,
karena masyarakat sekitar, gimana cara menyingkapinya? Menurut Bu Yuni bagaimana? Ini Pak ya, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya pemerintah itu mempunyai perhatian sekali pada keberadaan binatang-binatang, terutama binatang-binatang yang kondisinya sudah mulai memunah, dengan memberikan suaka-suaka suaka margasatwa, di mana memang binatang-binatang tersebut tidak boleh untuk diburu. Jadi mereka binatang-binatang itu maksudnya Ya. itu untuk daerah-daerah tertentu yang masih berada di alam bebas itu kan berada mereka berada pada satwa. Kemudian Ya. kemudian kan ada juga pelarangan pada binatang-binatang tertentu yang tidak diboleh yang tidak diperbolehkan dipelihara secara oleh perorangan. Iya, Ini yang misalnya apa namanya? Burung-burung gitu ya. termasuk burung-burung, kemudian itu kan ada yang tidak boleh dipelihara secara perorangan gitu Pak. Oh iya. Ya. Namun juga kan banyak orang yang itu Pak. Jadi dengan sembunyi-sembunyi mereka melakukan tindakan mereka tetap merawat binatang tersebut, bahkan dijual ke luar negeri, ini yang banyak ini. Nah, itu Penyelundupan ya. iya itu. Jadi memang di Indonesia itu flora fauna di Indonesia flora di Indonesia itu kan sangat beragam, Pak. Karena dari ada flora Asia sama seperti jenis binatang yang ada di Asia, kemudian yang di timur itu sama seperti binatang di Australia, kemudian di tengah itu yang asli Indonesia. Ya, komodo yang seperti panjenengan sampaikan itu kan berada pada daerah suaka tertentu, di mana kalau keluar dari daerah tersebut kan harus masuk ke kebun binatang atau tempat-tempat khusus seperti itu. Ini Pak. Halo. Halo, halo. Ini. Iya, kalau saya lihat itu banyak terungkap ketika ada penyelundupan dan terekspos di bandara itu ya, ketika diperiksa, dicek dari impor atau ekspor ke provinsi lain. Kalau saya lihat yang di pemerintah lokalnya mungkin perdanya kurang gimana gitu menurut Bu Yuni. Apa pengawasannya gimana gitu? Pokoknya jangan sulit-sulit, Pak. Enggak, ini saya baca-baca koran kayak gitu. Iya. Karena memang ini juga, Pak, pengawasan itu kan meskipun ada peraturan, tapi kalau tidak ada pengawasan kan bisa jadi itu, Pak. Jadi contohnya untuk berburu pada tempat-tempat tertentu. Itu kan tidak diperbolehkan, tapi karena kurangnya pengawasan, orang tetap melakukan perburuan. Jadi pada benda tertentu seperti tupai, tupai itu sekarang kan mulai punah, Pak, itu, Pak. Meskipun tupai itu merupakan binatang yang apa itu merusak ya untuk tanaman tanaman kelapa, tetapi keberadaannya itu sekarang itu sudah mulai punah ini. Jadi pada daerah-daerah tertentu ini ada larangan untuk membunuh tupai. Kalau saya lihat dulu, kalau nggak salah di daerah Blitar itu ada itu larangan itu. Tapi saya juga melihat orang itu tetap bawa senapan itu, Pak. Jadi karena memang kurangnya kurangnya pengawasan, meskipun ada peraturan, tapi kalau tanpa ada tindakan seperti itu ya percuma saja gitu. Iya. Kalau saya lihat berita-berita gitu, aduh,
gitu nangis gitu. Ada bayi-bayi emang Iya, Pak. kan punya nyawa juga mati di selundup di bareng-bareng gak bisa nafas dan sebagainya dan banyak gitu. Aduh, burung-burung apalagi yang indah-indah kalau sudah dewasa besar tuh kok Iya. gitu mengenaskan gitu. Karena memang dari kita sendiri juga ini, Pak, kurang kurang open, Pak. Dalam Kita artian, yang dimaksud siapa ya Bu? ya, ya orang-orang kita, maksudnya kurang peduli Indonesia. mengenai, ya. Jadi kalau kita lihat masalah flora dan fauna di Indonesia, itu kan banyak punah karena kurang kepedulian dari masyarakat sendiri. Kemudian lagi pihak-pihak Iya. tertentu yang hanya ingin keuntungan pribadi. Sehingga Iya, faktor ekonomi ya. ya itu. Kadang kurang kurang mengerti bahwa binatang itu merupakan binatang yang dilindungi itu juga bisa jadi itu, Pak. Iya. Padahal kan sama-sama makhluknya ya. Itu sampai meninggal. Aduh, badannya rusak. Iya. Makasih, Bu, ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Bagaimana? Bapak, Ibu, yang lain. Pertanyaannya, monggo silakan. Monggo. Yang ditulis, diketik itu ada, Pak. Ada Pak Anwar satu. Pertanyaannya. Oh ya. Nih, mau lihat. Pertanyaannya, ini jadi ciri-ciri fauna asli Indonesia. Cirinya bagaimana, Bu Yuni? Ciri fauna asli, hewan asli Indonesia itu. Di sini ciri fauna asli Dari, Indonesia ya. dicirikan itu tidak karena macam-macam ya Pak ya. Jadi Iya, contohnya betul. komodo. Komodo itu kan binatang melata yang masih apa itu ya, masih merupakan binatang keturunan dari binatang purba. Contohnya komodo dan itu tidak ada di tempat yang lain kecuali ada di Indonesia. Komodo untuk binatang yang melatanya. Kemudian jenis binatang untuk yang mamalia, ini bukan merupakan mamalia yang besar-besar itu, tapi sebesarnya itu sebesar kambing gitu, Pak. Seperti itu. Kambing ya. Jadi tidak sebesar itu, enggak besar sekali itu. Kalau di Indonesia bagian barat kan besar-besar, Pak. Tapi kalau di Indonesia bagian Oh tengah iya. ini tidak besar. Nih. Tadi ada contohnya juga kok, Pak. Jadi contohnya anoa, babi rusa, kura-kura, biawak, kuskus. Kuskus ini sebenarnya juga merupakan apa juga pesebarannya juga berada di Indonesia bagian timur. Kenapa kok asli Indonesia? Karena wilayah ini, wilayah Sulawesi, kemudian wilayah Maluku, kemudian wilayah Nusa Tenggara, itu memang sejak awal itu merupakan pulau yang berdiri sendiri, tidak menyatu dengan Australia. Halo, bisa didengar, Bu? Bisa didengar, Pak? Oh, ya. Jadi Iya, bisa-bisa. untuk bagian tengah itu, untuk yang bagian timur itu kan pengaruh dengan Australia. Tapi kalau yang asli Indonesia memang betul-betul awalnya sebelum terjadi pencarian es itu kan memang kondisinya memang sudah terpisah. Jadi itu yang dinamakan binatang asli Indonesia. Oh, iya. Oke, gitu kan. Oke, ada lagi, Binatang Pak? asli Indonesia punya ciri-ciri seperti tadi. Jadi Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Seperti itu, ada yang agak besar, menengah, kecil. Ini dari Bapak Tima, kalau kuskus, Bu. Ini termasuk Oh. fauna Australian, fauna negara Australia atau kalian yang khusus ini.
Yang kuskus kalau di sini contohnya kalian, Mbak. Tapi kuskus juga ada di ini di Irian juga ada di situ. Mungkin juga bisa jadi pada waktu itu terbawa oleh orang atau apa gitu sehingga persebarannya ada di daerah situ. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat kan membaur, Pak ya. Membaur karena apa itu dari satu ke tempat yang lain sekarang kan nggak seperti dulu. Kalau dulu kan memang terjadi secara alamiah. Tapi sekarang sudah ada kendaraan yang membawa gajah dari Kalimantan bisa dibawa ke kebun binatang yang ada di Irian Jaya. Burung cendrawasih bisa dibawa ke kebun binatang Surabaya dan lain sebagainya. Iya, iya, iya. Itu Bu Fatima ya. Karena faktor manusianya juga bisa. Selain dari faktor yang asli dulu dari faktor alam. Kalau di chat ini, kalau ini Bu Didin tapi nggak tanya. Tolong perpoin, kalau bisa di-share Bu di grup G. Terima kasih. Saya lihat nggak ada pertanyaan lagi nih Bu. Bisa di-share. Iya, ya, nanti aja kalau selesai. Sudah ngantuk kayaknya. sudah malam ini. Iya. Ini agak nyilut-nyilut. Nyilut-nyilut tuh masa-masa kerja. Tapi Bu Yuni masih semangat. Mari kita dukung bersama-sama Bu Yuni dan rekan-rekan yang lainnya. Biar kita semangat. Pak Anwar, iya, mendengarkan suara sampai harus supaya tuntas gitu ya. Kalau nggak ada, saya tanya lagi loh atau ditutup dulu ya, Bu? Iya, mau. Gimana, Pak? Iya, sudah terlihat ini, Pak. Yang lain mau untuk Bapak Ibu, silakan. Pak Anwar. Mbak, apa sih? Ya, enggak tahu. Ya, saya tidak percaya. Satu lagi. Tentang flora, tumbuhan. Iya, kalau tentang flora, tumbuhan. Halo? Saya khusus ngomong tentang Indonesia ya. Tumbuhan di Indonesia. Dari hari ke hari. Banyak sekali yang hilang. Tumbuhan tanaman berubah jadi gedung, jadi bangunan, dan sebagainya. Yang seperti yang di pantai, Bu. Pantai yang jauh, dan sebagainya. Banyak sekali apa namanya istilah penimbunan menjadi darat. Reklamasi. Iya. Maka itu namanya tanah olah. Halo. Gimana, Bu? Kurang jelas. Gimana? Menurut sampai. Sebenarnya kalau di seperti di Surabaya, kalau seperti Jakarta itu kan justru akan penimbunan seperti itu justru akan akan menghalangi air yang masuk ke laut. Kalau ya, di daerah saya di Gresik itu juga ada tanah oloran, Pak, yang namanya reklamasi atau oloran. Di itu, pantai mana, Bu? Gresik, Pak. Saya juga Gresik, Santi. Oh, jenengan Gresik mana, Pak? Menganti. Oh, jenengan. Saya Gresik Wanyar, Pak. Gresik kota, saya Andes, Bu, di pinggir gunung. GKB situ, loh, Pak. Iya, saya Gresik, Santi. Gresik, Pak. Saya masih tanya, Ibu. Saya. Monggo pindah. Juga terusnya tak berdirin. Berdirin tuban. Berdirin tuban. Bukan timat tuban, bukan timat tuban. Oh, berdirin, berdirin tuban. Iya. Saya lagi kerja kok, Bu. Oh iya. Nah, itu jalanan saya, Bu.
Mojokerto itu jalanan saya. Iya. Kemana jalan? Ke Jombang. Oh, tapi ada tol Bu sekarang. Tidak lewat ya. Mojokerto. Tapi lebih sering lewat bawah Bu. Oh. Lewat jalan apa itu? Balong Panggang. Balong Panggang Jawa. Ya, lewat jalan bawah itu malam-malam cepat sekali, 1,5 jam, 2 jam. Loh, ini kok jadinya nongkrong sendiri? Stop dulu ya. Ini kan di upload ke YouTube, yang lihat orang anu sebumi ini. Ya, 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 mau ngapain lagi. Ini nanya ini, di settingan ini. Fauna yang asli dari desa, Bu, yang asli. Pak, tadi sudah, Pak. Fauna asli Indonesia itu fauna pralia tadi, Pak. Jadi ada anoa, tapi rusa. Sama dengan pertanyaan. Iya, tadi. Wala, berarti Paisan nggak lihat, Parifai nggak lihat yang atasnya berarti. Yeah. Oke, okay. Ini lagi mau pertanyaan. Yeah. Kalau Parifai juga, kalau kita lihat di beberapa kebun binatang yang ada di Indonesia, banyak adanya pertukaran hewan dari negara lain. Ini kira-kira tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya Bu. Kalau saya lihat ya, Pak ya. Tujuan yang pertama jelas komersil. Oh gitu ya? Kalau dari di kebun binatang kan tujuan utamanya kan komersil. Semakin banyak binatangnya, semakin banyak jenis binatangnya akan semakin menarik apa itu pengunjung untuk bisa melihat binatang tersebut. Iya, cuma iya, dari daerah lain kalau masuk ke suatu wilayah itu kan harus dikarantina dulu untuk ini agar penyesuaian, Pak ya. Adaptasi ya. Ya, karena memang contohnya beberapa harimau. Kalau harimau kan asli Indonesia. Tapi ada juga harimau yang dari India, dari Afrika itu kan jenisnya lain. Tetap ada karantina karena penyesuaian bisa penyesuaian iklim, udara itu kan pengaruh itu Pak. Jadi kalau selain komersial ada lagi nggak ini tujuannya itu? Saya kira. Ya untuk menawarkan. Untuk mengenalkan jenis-jenis fauna kepada masyarakat. Kalau saya seperti itu. Jadi yang Indonesia seperti ini, tapi banyak juga fauna lain dari luar Indonesia, meskipun sama-sama apanya itu Pak ya? Sama jenisnya seperti harimau, tapi ada bedanya itu. Lanjutan Pak Rifai, mungkinkah untuk keperluan persilangan Bu Yuni atau hubungan baik antara negara tersebut? Untuk menjalin hubungan baik bisa jadi seperti itu. Ada kerjasama antar negara tersebut. Kalau tidak ada kerjasama kan tidak mungkin Pak. Yang pasti ya hubungan baik ya. Ya ada persilangan. Persilangan ini persilangan binatangnya. Oh ya hewan ya. Ya bisa jadi Pak. Bisa jadi. Kan ya. Bisa jadi. Contohnya untuk kuda dari mana Bima dengan ya. Kuda Jawa kan itu kan sudah berbeda keturunan. Kan bisa menghasilkan keturunan yang baru. Ya, unggul gitu ya. Ya, bisa jadi seperti itu. Sekarang kan banyak Pak silang-silangan itu, Pak. Jadi berbagai ya. Tanaman. Kawin silang. Iya, kawin silang. Berilin sudah paham ya. Urusan gitu. Pertanyaan lagi nih. Saya kira ya, sudah waktunya ditutup oleh moderator ya. Oke. Monggo Pak Anwar. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Guru hebat semuanya. Sedikit banyak pembuka wacana baru bagi kita. Penjelasan dari Bu Yuni Astuti dari Gresik ternyata. Tadi lupa. Mohon maaf.
yang menjelaskan banyak tentang perkembangan flora dan fauna di Asia, di Indonesia, dan di bumi. Semoga kita bisa mengambil manfaat. Ya. Dari saya selaku pembagi acara, kalau ada salah ucap, mohon maaf. Waktu selanjutnya saya berikan pada selaku pemilik ruangan. Monggo, Ibu Ririn. Oke, terima kasih Pak Anwar. Terima kasih Bu Yuni atas penjelasannya tadi. Kalau saya jadi ingat waktu SD dulu kalau diterangkan flora dan fauna sama guru SD saya. Baiklah, Bapak Ibu hebat. Demikian tadi presentasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Yuni. Dan terima kasih juga untuk Pak Anwar selaku moderator yang sudah panjang lebar bersama Bu Yuni mendampingi selama sesi 10 ini. Saya sebagai host, jika ada kekurangan ataupun salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap semangat di grup kita tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.